warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sabdo Yo Official bersama Sam Bocil Official. Oke, di video kali ini kita mau review truknya Sam Bocil. Wes. Ya, mengenai perkembangan dari truknya Sam Bocil, rencananya ya kan Sam. Depannya itu sudah enggak pakai wheel drop. Citaan Golu ya. Jeli ya. Jadi pakai wheel drop baru ini ya. Iya. Oh, wes, mantap. Oke, Cil. Dari mana? Dari itu. Kasih tahu penonton. Ini build drop dari mana? Kasih tahu. Bawa ke sana. Itu Sam dikasih tahu build drop-nya dari mana, Sam? Oh, eh. Iya. Jadi build drop-nya Sam Bocil dikasih build drop dari odong-odongnya sendiri, Sam. Eh, coba ke sini, Cil. Oke. Oke. Oke, kita buka dulu, Sam ya. Yes. Awas Cil, sini aja Cil, duduk Cil, duduk aja lagi. Oke, jadi mengenai mesin kemarin sudah ada yang komentar kasihan Sam Bocil kalau pakai rantai, pakai pedal. Oke, setuju. Soalnya ini cuman baru uji coba ya Cil ya. Nanti kita pakai mesin apa pakai dinamo? Mesin. Mesin. Oke, mintanya Bocil mesin, tapi dari Sam Bocil sendiri itu kalau pakai mesin terlalu membahayakan sih. Jadi kita pakai dinamo aja. Dan tenaganya lewat aki ya Sam ya. Oke. Terus apa lagi Sam? Kemarin requestnya itu terutama mengenai mesin sudah ya. Kita pakai dinamo nanti rilisnya. Pakai dinamo. Sam. Terus, bak Sam. Oke bak, nanti kita kasih bak towing apa derek apa bak biasa kayak color hijau. Ya, seperti color hijau Sam. Terus spion juga sudah banyak teman-teman yang berkomentar bahwasanya spionnya kegedean L300 kebesaran dan kepanjangan emang ya emang betul kita sengaja seperti itu. Ini soalnya motif miniatur dan kemungkinan juga kita akan custom sendiri seperti punya Retno Sanusi dan color hijau truknya BKJ. Oke. Ini nanti penyetikan kita bawa ke markas BKJ Sam untuk di setting cutting oleh pihak markas BKJ. Cil, mengenai kontes Bandung Auto Fest, wes mantap ini. Kira-kira Sam Bocil ikut ke sana apa cuma truknya aja yang ikut? Ikut saja aku. Sam Bocil juga ikut? Oke, okay. Insya Allah kalau ada kesempatan Sam Bocil juga ikut kontes ke Bandung Auto Fest. Insya Allah juga truk ini akan menghadiri acara Bandung Auto Fest. Pokoknya dukung terus perkembangan dari channel Sam Bocil. Biar Sam Bocil tambah se. Oke, okay, let's go. Hari ini kita tes di jalan raya apa enggak Sam? Apa gitu aja? Besok aja panas. Oke. Okay. Ini wheel drop-nya kita pasang kemungkinan besok Sam habis itu juga ini pintunya juga belum selesai. Ini kan aslinya baru setengah jadi dan di markas itu enggak ada tempatnya, kita bawa pulang dan juga bisa buat main Sam Bocil ya kan. Oke Cil, apa lagi yang kurang Cil ya mengenai lampu? Oke, oke, bocoran sedikit mengenai perkembangan truknya Sam Bocil ini Sam. Jadi nanti truknya Sam Bocil itu emang kita kasih yang namanya, jadi ini kamera Sam, kita kasih yang namanya bokong semok dan kita pakai lampu ini Sam. Lampu ini kita ambil dan kita bikin bokong semoknya truk Giga Extreme Sam Bocil. Wes, siap, oke? Okay? Siap. Oke, okay guys, terima kasih sudah menonton video Sam Bocil sampai selesai. Itu tadi mengenai perkembangan dari truknya Sam Bocil. Dukung terus perkembangannya Sam ya. Oke. Okay. Oke, okay guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, share, and comment tentunya. Jangan lupa di subscribe biar Sam Bocil tambah se. Kata-kata Sam. Mantap.